Halo sedulurku semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Kami berharap kalian sehat ya. Nah, kami masih ada di seputaran Umbul Sedomukti. Kemarin kita di Pondok Kopi dan sekarang kita akan mereview tempat di sini karena di sini ada Little Ranch, ada Pondok Linci, ada Spot Selfie, ada villa dan lain sebagainya. Nanti kita akan review. Tapi bagi kalian yang belum subscribe, tolong bantu subscribe-nya ya biar kita lebih semangat lagi untuk membuat konten. Ikuti ya. Ini Gua Tirta Mulia, letaknya persis di sebelah Pondok Kopi. Kita tidak akan masuk ya, karena di dalam agak gelap, mungkin kita tidak bisa mengambil gambar. Nah, tiket masuknya Rp10.000. Lalu di atas Pondok Kopi ini ada Mawar Camp. Bagi kalian yang mau camp bisa ke sini. Untuk naik ke Gunung Ungaran, base campnya juga ada di sini. Nah, sekarang kita akan turun lewat kebun kopi. Dan lihat, ini pohon kopinya. Belum waktunya panen ya, masih hijau kopinya. Lihat nih. Sekarang kita akan masuk ke Little Ranch. Bagus ya, seperti negeri di atas awan. Nah, kita akan intip Pondok Kelinci. Ini harga tiket masuknya Rp15.000 per anak. Tapi kita nggak akan masuk, kita akan intip dari luar saja ya. Nah, yang pulang jalan-jalan dari sini mau bawa oleh-oleh kelinci, ini di sini juga dijual nih kelinci. Tuh, lucu-lucu, gendut-gendut. Tuh, anak-anak pasti senang sekali diajak jalan-jalan ke sini ya. Tuh, seperti itu, main trampolin senang sekali ya. Nah, ini tiket masuknya untuk main trampolin. Bisa juga melukis di situ. Rp35.000 sekali melukis. Mau sekedar lihat pemandangan atau mau sambil naik kuda? Ini kudanya. Aku beritahu tarifnya itu 3 kali putaran di lapangan di bawah situ Rp30.000, atau kalau melebih jauh 1 km Rp70.000. Yang pengen naik ATV di sini juga ada, 3 kali putaran Rp75.000. Dan ini tempat kita untuk narsis, tiketnya Rp5.000, dan kita bisa berfoto di semua spot foto yang disediakan dan tanpa membayar lagi.
dan wui dingin, itu kabut mulai turun. Keren nggak sih masuk-masuk di sini, macem-macem yang bisa kita lihat cuma Rp5.000, keren ya. Bagi kalian yang suka merokok, nih ada smoking areanya. Nah, bagi kalian yang membawa keluarga menginap di sini, ada beberapa tipe villa. Ini salah satu tipe villanya, tapi karena kita bukan tamu villa, kita nggak bisa masuk. Kita hanya bisa intip dari luar. Baiklah seluruhku, terima kasih ya kalian sudah melihat video kali ini. Semoga ini bisa menjadi salah satu referensi liburan kalian ataupun keluarga kalian. Sudah melihat fasilitasnya ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, tolong subscribe-nya ya. Dan tekan tombol lonceng notifikasinya. Terima kasih, like, komennya juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.